Okey, selamat pagi. Assalamualaikum and welcome back guys. Ini aku turun lagi. Aku dengan Pak D berdua. Tak tahu lah, orang lain tak ada rasanya hari ni. So kita akan trolling dan tutup batu lah. Tapi sebelum apa, aku dengan IIB Revit aku ya. Dan engine Hidia 15 HP, alhamdulillah. Memang cantik. Okey, dan dah hanyi belaka bye. Dah hanyi belaka. So tak nak buang masa, aku nak setting barang jap. Lepas tu kita lacau eh. Hari ni game dia ada dua game. Tapi kita cuba trolling dulu. Fokus pada trolling. Lepas tu baru kita ketuk batu lah. Sebab aku pun baru lepas pasang transducer apa semua. Nanti kita lacau, jom. Okay gang, kita akan lepaskan gewang Bismillah. Akan lebih kurang 100 meter sebab apa? Sebab air kecil sekarang. Air besar juga lah. Air kecil aku rasa lepaskan pendek je. Tapi air besar sikit air ni. So kita lepaskan 100 meter lah. Okay ngam. Check drag. Okay, jom. Alhamdulillah, kalau tengok cuaca hari ni memang baik . Dan aku pun tengah trolling lagi, tapi masih tak ada yang ambil . So kita akan berjalan pagi hari ni. Lebih kurang dalam 3 jam kita akan trolling. Kalau ada kita teruskan, kalau tak ada nanti kita tengoklah apa yang kita boleh main. Cerita sekarang ni memang aktiviti ikan atau air pun tak ada sebab air surut slow . Jadi arus tu agak perlahan, jadi memang susah sikit sebenarnya nak strike ni. Tapi yalah, kita cubalah geng, kita cuba. Geng, trolling ni antara yang best dia. Kau tengah trolling, kau boleh makan, kau boleh minum, kau relax. Lepas tu angin ada. So sebab tu aku banyak trolling sebenarnya. Lagi satu hasil lah, hasil confirm dah. Tapi relax dia tu, jom kau boleh minum. Banyak benda kau boleh buat masa trolling ni. Kau nak makan boleh. Aku rasa pagang dah. Tak ada benda lain. Aku rasa lah. Tengok lah. Malah nak hatikan enjin. Dia jolok datang je. Tak melawan tak ada apa. Aku tak rasa tenggiri. Aku tak rasa talang. Yang aku rasa sekarang ni parang, ikan parang. Mungkin lah, tak tahu. Benda tain ke sampah. Tapi rasa ikan. Kemak rempit. Alhamdulillah geng, tenggiri. Mak rempit. Rempit alhamdulillah ada. Walaupun kecil tapi kita tengok gewang besar mana, ikan besar mana. Ganas. Alhamdulillah geng. Tenggiri pertama. Mak rempit geng. So lengan aku. So tayar gosok geng. Hancur ikan ni. Okay, kita simpan ikan. Alhamdulillah. Strike sama. Kita akan fokus kat kawasan ni luas sebab dah nampak ada barang. Tapi yalah,
Kecil pun kecil lah geng. Janji ada. Bismillah. Kita trolling balik. Aku nak kerja pokdi. Aku nak kerja pokdi adik kan makan pula. Rasa macam tinggi dah ni. Adik shake lah. Aku nak kerja bodi ikan makan. Aduh. Macam-macam. Kalau bodi berhenti tadi mungkin tak makan kot. Tak tahu lah. Aku laju lah dia kot kerja bodi. Oh, leksik lah. Leksik macam tinggi lah. Harap dia lah. Tapi leksik halus lah. Ada tak? Wuih, kasar wuih. Oh, head shake dia. Kasar, kasar. Kasar. Ni ha, baru kena. Ha. Oh. Kan ada eh, geng. Wah. Kasar weh. Pok di naik dah seekor sini patutlah. Aku pergi ketuk batu. Eh. Ikan kasar, ikan kasar. Tapi shake dia slow je. Oh, kasar eh. Ikan kasar. Loh, besar eh. Besar eh, geng. Besar. Nak rendah beli jik tak lah. Tapi ikan kasar. Allahu Akbar. Oh, ikan dia dah terlepas dah. Ikan dia dah terlepas tapi mata tu sangkut kat kepala dia. Head shake dia kuat betul lah. Sampai terlepas lah ikan. Asal dia makan kat mulut ni. Ni dah sangkut kat badan. Kat kepala dia. Seram pula tengok ikan sebesar. Alhamdulillah. Okay, yang alhamdulillah. Ikan kasar weh. Alhamdulillah, geng. Oh, ikan dia dah lokoh lah, geng. Ikan dah lokoh lah. Kalau tengok lah. Mata dia patutnya dekat bibir. Aku nampak tadi sebab ikan dah naik. Lepas tu dia enjut. Dah lokoh lah. Tapi cerita dia kalau nak atas rezeki kan. Ikan tu kena balik dekat kepala dia. Alhamdulillah, nasib baik. Okay, guys. Alhamdulillah, ni dia tenggiri.
berukuran saiz lebih kurang 4 kilo lebih 5 kilo. Alhamdulillah. Huh, mana boleh tak buat kan? Tergiri weh. Apa lagi kita gosok geng lepas tu? Pado. Huh. Okey, alhamdulillah. Tak nak buang masa, jom kita trolling. Rupanya Pok D dah 3 ekor lokoh kat sini. Jadi kita trolling geng. Jom. Gila kalau 3 ekor lokoh. Huh, apa ah? Banyak bhai. Dah macam jackpot. Okey, jom ah. Tapi macam dah sangkut badan dia ni rasanya. Sebab isik tak ada eh. Rasa kena badan ni. Sebabnya tak ada isik. Tak tahulah sebab kalau ikut lari dia memang macam tenggiri. Memang laju lah tadi. Tengok kan. Ikan tak nampak lagi lah. Ui, rasa macam tinggi kan. Kena badan. Macam lah, tak tahu ikan apa. Oh, tinggi kena badan je. Aku cakap dah, mesti kena badan je ni. Oh, ikan tu makan mulut, lucuk dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Memang dia makan lucut dah. Lepas tu kena badan. Macam mana aku boleh tahu eh? Tengok ni. Dia dah makan, kena kat sini, koyak. Lepas tu mata kain duduk sini pula. Hancur baik. Tapi kena buat geng. Kita gosok geng. Lepas tu Pada. Alhamdulillah. Ikan tenggiri yang ketiga. Dan apa lagi geng? Kita trolling lagi. Ada lagi tak ni? Kejap eh geng. Tak tahu ada lagi tak ada. Rasa macam tak ada dah. Main telefon takut lokoh lah ikan. Tak ada dah rasa. Lucut. Aduh lucut eh. Janganlah. Adalah. Ada. Ada lagi. Isik kuat eh. Oh tenggiri geng. Oh kasar. Gancu. Alhamdulillah. Woo. Alhamdulillah. Kejap oi. Okey, alhamdulillah geng. Ni tenggiri yang keempat. Mantap bhai hari ni. Ada gaji. So, sebelum kita buat apa-apa, kita kena gosok dulu geng. Lepas tu pada.
Okey geng, alhamdulillah geng. Aku dah sampai darat . So aku akan kemaslah ni barang-barang. So ini memang mantap, memang hanyir. Dan ini dia, aku dah lama bye. Dah lama tak kena pergi banyak. 1 2 3 4 ekor yang berjaya dinaikkan. Sebenarnya tadi aku live TikTok tapi lokoh . 2 ekor lokoh dalam live. Memang lepas tu aku end through live lokoh. Sebabnya aku tak bawa phone holder, jadi tak proper lah buat kerja. Dan kita go through pada hasil yang Pok D punya. Besar bhai. Besar bhai, tergiri besar. Dalam 7-8 kilo ada. Ikan susu. Ni main pakai gancu ya, dapat dan ikan parang. Parang ni Pok D dapat 2 ekor dia, tapi seekor dapat landed. So alhamdulillah, terima kasih banyak semua yang dah support. Memang mantap hari ni. Okey. Oh, best lah. Best lah. Ada gaji lah. Ada gaji lah. So, okay. Kita akan jumpa next time pula, geng. Aku nak kemas-kemas dan aku akan balik lah. Okay. Assalamualaikum. Ciao.